Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama YouTube aku, Lufirini Vlog. Nah, jadi teman-teman, hari ini ceritanya kita mau ngasak teman-teman, atau panen tuh milihin jambu yang matang-matang aja teman-teman, soalnya kan kebanyakan memang jambuku belum matang, masih ada yang kecil, terus ada yang peruntusan, perintisan, terus ada yang segini, sejempol-jempol, soalnya kan matangnya juga nggak bareng. Nah, nanti kita ngasak, kan lumayan ya teman-teman, nanti kalau dapat 2 tray ya bisa dijual. Sekarang harganya kalau nggak salah tadi 26.000 teman-teman, sekarang 1 kilonya. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya dibantu di subscribe, like, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video. Nah teman-teman, aku mau panen dulu ya, aku mau metik dulu, nanti kalau udah selesai, maksud kalau udah dapat atau nanti aku udah istirahat, nanti kembali lagi dan tak sepiling jambuku seperti apa. Deh, oke, satu gerombol. Apa maksud? Yes. Panas. Nak tambahan? Bayu kau di guys. Mas, besar yo. Tadi kita udah dapat 1, 2, 3, 4 timbak ini. Udah habis ini. Nanti habis ini kita pindah ke yang sana ya teman-teman, ke lokasi satunya. Soalnya yang sini udah habis jadi panen. Apa nih? Nih bosok ya. Guys, satu gerombol guys, hati-hati guys, ini guys jangan sampai jatuh pulang. Nah guys, jadi jambu kita itu enggak bareng gitu loh matangnya, soalnya tuh ada yang masih kayak gini, terus ada yang masih kayak habis pecah bunga kayak gini, terus masih ada yang perintisan seperti ini tuh, bunga ini seperti ini guys. Tuh ini yang udah matang tadi kita dapat 4 timba ya. Nah ini di sini kita tuh udah selesai ya teman-teman, ini loh sampai patah teman-teman dahannya tuh, dahannya sampai patah kan. Nah ini kan banyak banget ini guys. Nah teman-teman, berhubung di sini udah selesai dapat 4 timba ya, sekarang kita mau pindah teman-teman di lokasi satunya ya, kita keluar dulu ya, mau licin, kita mau pindah ke sebelah sana. Ini bawa bekal guys ya. Tuh lokasinya sebelah sana tuh. Alhamdulillah udah selesai teman-teman, ini petikan terakhir tuh, di pohon terakhir maksudnya. Nah jambunya masih belum mateng ya, yang ini mungkin 2 hari lagi, tiga hari lagi ini teman-teman udah matang. Nah jambuku masih kayak gini loh guys, sebagian ada yang masih kayak gini pentil-pentil tuh, kayak pelend apa ini namanya, kok
lada kayak merica itu loh guys. Tuh, alhamdulillah udah selesai teman-teman. Nah jambunya seperti ini, gede ya. Tuh, tuh jumbo jambunya. Yuk diangkat ke sana. Mari ya maksud. Alhamdulillah. Nah ini yang sebelah sini kita dapat pirang ya. Jiro lupa teman-teman. Dapat 12 timba. 12 timba berarti 4 keranjang teman-teman. Tuh dapat 4 keranjang ya. Yang sebelah sana tadi dapat 4 timba. Berarti 3 keranjang lebih 1 timba. Berarti kok lebih maksudnya tak apa-apa deh kok enak biasanya ya. Nah, sip, tunjukin maksud jambunya. Jambumu seperti ini loh. Jambu saya. Namanya jambu Citra. Jambu Citra. Jumbo. Jumbo. Tuh. Yuk, Kak kepok lagi mau. Semen mau lah, Pak. Kita tinggal menunggu pengepulnya datang ini. Tinggal nunggu pengepul datang guys. Ini guys kita guys. Aduh. Akhirnya ya. Alhamdulillah. Sekarang harganya 25.000 teman-teman. 25 kalau enggak 26 pokoknya. Sekarang. Nah itu mau kok bosok loh. Gue ngateng OBS guys. Gak apa-apa guys. Tuh. Ada capek sekali. Mbak aku dah. Oh, Mbak. Ala telung dino kase ngunduh. Telung dino. Heeh. Ini semburat. So. Nah, apa tuh gini? Sudah tuh ngabari. Ngabari Bruman. Sudah tuh ngabari. Duh. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video-video aku. Terima kasih banyak supportnya. Jangan lupa dibantu di subscribe, like, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video. Sekarang udah sore teman-teman. Jam berapa ya sekarang ya? Mungkin sekarang udah jam 5-an. Tuh, dan sekarang kita mau pulang teman-teman, pulang ke sana ya. Tuh orang-orang masih gak tahu mau kenapa ya. Nah ini jadi aku ambil satu ini teman-teman PS ya, tadi dapat di bawah pohon tuh. Oh ya teman-teman, kalian yang mau beli bibit jambu Citra, kita masih belum bisa ya teman-teman, soalnya kita masih sibuk jadi belum sempat untuk packing ya.
besok misalnya udah selesai, udah panen-panennya udah selesai, besok kita redikan lagi. Oke. Itu sambil menunggu akarnya semakin banyak ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.